Pak Enggak, Ganjarnya diajak Pak sarapan temannya. di Alila dulu Pak Ganjarnya. Ya kan dari kemarin udah terus-terusan dengan Pak Ganjar. Ya ini ada tamu lain ya harus kami jamu semua. Atau Mbak Puan, ada Pak Erik kemarin, Car Free Day dan ngecek si Wardani. Semuanya kan tak dampingi. Apa ono to tamu sing ora tak dampingi? Mas enggak takut dipanggil DPP lagi, Mas? Ya apa to? Dengan foto dengan Pak Prabowo kan kemarin foto dengan Pak Prabowo. Ya ora apa. Ini Pak Ganjar mau ikut temu Pak? Adalah yang kemarin juga ikut Mas? Enggak, pun enggak ada yang ikut. Lebih pertemannya lebih dengan iya lah, dengan siapa ya. Tuh? Pak Menhan, Pak Gubernur, Pak Menteri BUMN, Pak Ketua Umum PSSI. Urusan capres dan lain-lain itu urusannya ya Bu. Senior-senior ya. Itulah komentar Wali Kota Solo Gibran saat ditanya soal pertemuan empat matanya bersama Capres Gerindra Prabowo Subianto di Hotel Alila Solo, Senin, 24 Juli 2023. Ya, setelah melakoni tugas jadi juru kampanye Ganjar Pranowo di Bogor, Gibran kembali bertemu dengan Prabowo di Solo. Gibran pun yakin pertemuan duduk satu meja itu tak akan membuat dirinya dipanggil lagi oleh PDIP. Ia berdalih hanya menjalankan tugas sebagai wali kota yang menemani seorang menteri.